Lionfish, juga dikenal sebagai ikan singa, adalah kelompok ikan yang terkenal akan penampilan yang cantik namun juga memiliki reputasi berbahaya. Mereka termasuk dalam famili Scorpaenidae dan terdiri dari beberapa spesies yang ditemukan di berbagai perairan hangat di seluruh dunia, terutama di perairan tropis dan subtropis. Berikut penjelasan lebih rinci tentang ikan lionfish. 1. Penampilan fisik. Ikan lionfish memiliki penampilan yang sangat mencolok. Tubuh mereka panjang dengan sirip punggung yang panjang dan indah serta sirip ekor yang memanjang. Salah satu ciri khas utama dari lionfish adalah duri-duri beracun yang terdapat di sepanjang tubuh dan sirip-siripnya. Duri-duri ini adalah alat pertahanan yang sangat efektif. Warnanya bervariasi, termasuk warna merah, oranye, kuning, hitam, dan putih, dengan pola-pola yang mencolok. 2. Tentakel singa. Salah satu ciri unik lionfish adalah adanya tentakel yang menggantung di atas mata mereka, mirip dengan rambut lebat. Ini disebut tentakel singa, dan digunakan untuk menarik mangsa dengan menggerakkan mereka secara perlahan-lahan sebelum menangkapnya. 3. Habitat. Lionfish umumnya ditemukan di perairan terumbu karang berbatu, puing-puing karang, dan kadang-kadang di perairan terbuka. Mereka adalah predator yang memakan berbagai jenis ikan kecil, udang, dan krustasea lainnya. 4. Predator efisien. Lionfish dikenal sebagai predator yang sangat efisien. Mereka memiliki lambung yang elastis dan dapat menelan mangsa yang hampir setengah dari panjang tubuh mereka. Kemampuan predasi mereka telah menyebabkan perhatian khusus dalam hal pengendalian populasi di beberapa wilayah di mana mereka menjadi invasif. 5. Bahaya bagi ekosistem. Ketika lionfish ditempatkan di lingkungan yang tidak alami, seperti di perairan Karibia dan Amerika Selatan, mereka dapat menjadi ancaman serius bagi ekosistem setempat. Mereka bisa mengurangi populasi ikan asli dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Upaya pengendalian telah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif ini. 6. Pentingnya perlindungan. Lionfish adalah ikan yang sangat cantik dan sering dicari oleh penggemar akuarium. Namun, perlu diperhatikan bahwa mereka memiliki duri beracun yang dapat menyebabkan luka yang parah jika tersentuh atau digigit. Oleh karena itu, penanganan yang hati-hati dan perawatan yang tepat diperlukan jika Anda memutuskan untuk memelihara lionfish dalam akuarium. Terdapat beberapa spesies ikan lionfish yang termasuk dalam genus Pterois, yang merupakan genus utama dari ikan-ikan lionfish. Berikut adalah beberapa spesies ikan lionfish yang cukup dikenal. 1. Pterois volitans. Lionfish merah atau lionfish Pterois volitans ini adalah salah satu spesies ikan lionfish yang paling dikenal dan umum. Ikan ini memiliki tubuh berwarna merah atau oranye dengan garis-garis vertikal berwarna coklat atau hitam. Mereka memiliki duri-duri beracun yang mencolok dan dapat tumbuh hingga sekitar 15 inci, sekitar 38 cm, atau lebih. 2. Pterois miles. Lionfish batu atau lionfish Pterois miles spesies ini serupa dengan Pterois volitans dan sering dianggap sebagai varietas yang sama. Mereka juga memiliki warna tubuh merah atau oranye, dengan garis-garis vertikal berwarna coklat atau hitam. Ukuran dan pola warna tubuh bisa bervariasi antar individu. 3. Pterois radiata. Lionfish radiata atau lionfish Pterois radiata spesies ini memiliki penampilan yang mirip dengan Pterois volitans dan Pterois miles, dengan tubuh merah atau oranye dan garis-garis berwarna coklat atau hitam. Mereka biasanya lebih kecil dan dapat tumbuh hingga sekitar 10 inci, sekitar 25 cm, dalam panjang. 4. Pterois antennata. Lionfish berantena atau lionfish Pterois antennata spesies ini memiliki sirip punggung yang lebih panjang dan warna tubuh yang cenderung lebih terang, dengan garis-garis vertikal berwarna hitam. Mereka juga memiliki antena yang panjang di atas mata mereka, yang memberi mereka nama spesies. 5. Pterois lunulata. Lionfish lunulata atau lionfish Pterois lunulata spesies ini memiliki warna tubuh yang berbeda dari yang lain, dengan warna dasar tubuh yang lebih muda dan garis-garis vertikal yang lebih gelap. Mereka juga memiliki sirip ekor yang lebih panjang dibandingkan beberapa spesies lain. 6. Pterois mombasae. Lionfish mombasa ini adalah spesies lionfish yang lebih langka, ditemukan di perairan sekitar Mombasa, Kenya. Mereka memiliki pola warna yang mencolok dengan garis-garis vertikal yang tajam dan garis-garis diagonal di sirip punggung. 7. Pterois pahex.
Lionfish rumpai laut atau Lionfish pterois pack species ini memiliki penampilan yang cukup berbeda dengan sirip-siripnya yang sangat panjang dan pola warna yang unik. Mereka ditemukan di perairan Samudra Atlantik Barat. Ikan Lionfish contoh yang menarik tentang bagaimana keindahan alam bisa disertai dengan bahaya potensial, baik bagi manusia maupun ekosistem laut. Upaya pengawasan dan perlindungan terus dilakukan untuk mengendalikan populasi Lionfish dan melindungi ekosistem laut yang rentan.